Assalamualaikum. Hari ini saya akan membuat puding sutra buah. Bahan yang digunakan 1 bungkus agar-agar tanpa warna, 1 tutup botol sirup jeruk, 1 kaleng susu kental manis, buah, 1500 ml air. Campurkan agar-agar, susu, dan air. Masak hingga mendidih, sesekali diaduk. Tuang di wadah, diamkan selama 5 menit. Tambahkan sirup dan buah. Simpan di kulkas selama 15 menit atau sampai benar-benar mengeras. Puding sutra buah siap disajikan. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih.